bobotnya lebih banyak keagamaan. Bersyukur. Coba kita lihat di SLTA yang lain. Semua unsur elemen berperan penuh terhadap pembentukan karakter generasi muda, khususnya para pelajar dalam menghadapi tekanan degradasi moral. Dan peran orang tua di lingkungan keluarga agar selalu memberikan perhatian penuh terhadap anak-anak. Hal tersebut dikemukakan Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Suherman saat memberikan pengarahan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Cianjur, Senin 15 Oktober 2018. Lanjutnya, Herman bersama KPA Cianjur akan terus melaksanakan sosialisasi dampak buruk LGBT. Hal tersebut menjadi tugas bersama agar para generasi penerus bangsa terhindar dari perilaku menyimpang. Di Kabupaten Cianjur ini ada KPA, Komisi Penanggulangan AIDS. Saya ini dari KPA ini selalu bergerak bagaimana agar LGBT ini bisa menurun. Ya. Tentunya ini dengan sosialisasi. Sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan itu dalam rangka upaya bagaimana LGBT Cianjur tidak berkembang dan bisa bertahan dan tentunya bisa diobati. Apalagi dengan dunia internet, dunia maya yang situ hebatnya luar biasa, ini untuk menjadi perhatian orang tua. Jaga anak-anak terhadap media sosial.